baik dan kencang untuk menghantar bola ke dalam di. Azlan membuat hantaran pada Tengku Ahmad Tajuddin. Masih lagi Tengku Ahmad Tajuddin, ini dia. Oh, penalti corner. Kita harapkan inilah. Inilah saat dia, Amin. Penalti corner menjadi penentuan. Penentuan untuk kita melakukan diri ke perlawanan akhir nanti. Dan melakar sejarah jika kita berjaya, Amin. Tapi jangan terlalu gairah untuk seketika. Ini adalah saat-saat yang mencemaskan bagi kedua-dua pasukan. Tekanan terhadap pemain-pemain maupun dari India dan juga Malaysia. Pengalaman yang akan mengajar mereka. Dia mungkin Amin Rahim dapat menjaringkan gol kedua peribadinya di dalam perlawanan ini. Seperti mana beliau menjaringkan gol yang ketiga tadi. Satu sejarah, Amin. Kita telah mencipta sejarah kita sendiri. Kita kemarau dengan pingat perak. Kita kemarau dengan pingat emas. Hari ini hari penentuan bagi pasukan hoki negara. Telah berjaya melakar satu sejarah baru di pesada pentas hoki antarabangsa. Sukan Asia yang ke-16 telah mencipta bahawa Malaysia melakukan diri ke perlawanan akhir. Pingat perak sudah tentu dalam genggaman. Kita akan bertemu dengan pasukan Pakistan yang telah pun mengalahkan pasukan Korea Selatan.